Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Inti manusia Allah ciptakan adalah yang paling mendasar, illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk ibadah kepada-Ku. Nanti di hari kiamat, ada 7 golongan yang akan mendapatkan payung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 tersebut adalah rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Adalah seorang laki-laki yang hatinya punya energi, hubungan, tautan, hubungan yang kuat dengan masjid. Ketika ada masjid berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aktivitas di toko, tokonya ditutup, anak-anaknya segera suruh mendatangi musola dan masjid terdekat. Ketika ada azan, dimanapun dia sedang beraktivitas, hatinya selalu tersentuh mengambil wudu untuk sholat berjamaah di masjid. Ini termasuk tergolong rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Laki-laki yang hatinya punya magnet yang kuat dengan masjid. Masjid adalah khairul biqa, tempat yang paling baik di hadapan Allah. Disebut dengan Baitullah karena kemuliaannya bukan Allah ada di masjid, tapi di sanalah tempat yang mulia. Allah zat yang maha mulia, masjid adalah tempat yang mulia. Wa syarrul biqa, tempat yang paling jelek adalah aswaqha, ya mas pasar. Wa syarrul biqa aswaqha, tempat yang paling jelek adalah pasar. Jadi masjid dan pasar adalah 2 tempat yang saling berlawanan. Masjid sebagai tempat ibadah, pasar yang di dalamnya tentu ada nilai-nilai transaksi jual beli adalah tempat yang paling jelek. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas nanti satu persatu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diatur dalam fikih. Itu disebut dengan fiqhul ibadah, fikih yang mengatur tentang tata cara ibadah. Dan nanti juga akan kita kupas bagaimana fiqhul muamalah, pemahaman tentang bermuamalah, mulai dari transaksi jual beli, kemudian utang piutang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.